Dia cerita, satu hari dia dibawa Tuhan ke surga. Begitu mau deket surga, ada seperti kaca yang bening dan transparan, yang dia gak bisa lihat. Dia masuk, dek, mental. Dia coba dua kali mental. Tuhan senyum berkata gini, nak, ada kepahitan dalam dirimu. Engkau pulang dulu, bereskan. Dia pahit dengan gurunya, dia pahit dengan mamahnya. Sebab dua orang ini menurut dia gak bisa ngerti apa yang dia alami. Gurunya berkata, dasar males. Males sekolah, pura-pura penglihatan, diangkat rohnya. Omong kosong itu, setiap hari dimaki gurunya. Jika demikian, bagaimana mungkin jemaat Kristen bisa berpikir cerdas untuk mendapatkan keselamatan dan mengenal Tuhan yang benar jika pendetanya saja malah percaya terhadap kesaksian dusta para murtadin dan jemaatnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel ini tentunya untuk terus saling berbagi dan mencari ilmu serta menambah wawasan pengetahuan terhadap agama. Akan tetapi jangan sampai menjadi agama yang fanatik buta sehingga tidak bisa mengerti arti toleransi beribadah. Nah, kali ini kita mendengar sebuah kisah dari sang pendeta. Namun, yang aneh di sini adalah si pendeta kok percaya ya dengan kisah karangan semacam ini. Mari kita simak bersama-sama. Ngomong ke dia loh, ini sungguh akan terjadi dan waktunya tidak lama lagi. Dia lihat pada waktu pengangkatan, ternyata tidak semua orang Kristen itu diangkat. Banyak hamba Tuhan ditinggal. Ditinggal bisa dua macam. Satu, karena Anda bertugas mendampingi orang-orang percaya. Dan kebanyakan yang seperti ini diberi tubuh baru sama Tuhan. Tapi yang paling mengerikan, kalau engkau ditinggal, karena engkau sebetulnya ada sesuatu yang membuat surga tidak bisa terima, saudara. Dia cerita, satu hari dia dibawa Tuhan ke surga. Begitu mau deket surga, ada seperti kaca yang bening dan transparan, yang dia gak bisa lihat. Dia masuk, dek, mental. Dia coba dua kali mental. Tuhan senyum berkata gini, nak, ada kepahitan dalam dirimu. Engkau pulang dulu, bereskan. Dia pahit dengan gurunya, dia pahit dengan mamahnya. Sebab dua orang ini menurut dia gak bisa ngerti apa yang dia alami. Gurunya berkata, dasar males. Malas sekolah, pura-pura penglihatan, diangkat rohnya, omong kosong itu, setiap hari dimaki gurunya. Dia berkata, aku ini sampai sakit, lihat neraka, lihat orang disiksa, lihat zaman antikris, orang ngalami kayak begitu, dianggap aku ini gila, dan aku ini pura-pura. Mamahnya juga ketakutan. Wajar kan seorang ibu ketakutan. Buat dia bilang, kamu kok gak bisa ngerti aku? Masa aku berbohong? Dan banyak hal lah. Kemudian dia bereskan dengan orang tuanya. Hari berikutnya dibawa Tuhan, dia bisa masuk lagi. Plus masuk lagi. Dari kembang tidur atau mimpi, orang ini berbicara tentang surga dan neraka. Sementara ia tidak mengalami kematian atau mati suri. Sudah dipastikan bahwa itu adalah pekerjaan syaitan sebab surga dan neraka itu tidak pernah terjangkau di dalam mimpi. Kecuali itu hanya sebuah halusinasi yang diciptakan oleh iblis agar semakin tersesatkan. Anda ngerti kalau Anda nungguin orang yang sudah hampir mati, seringkali kan butuh waktu tuh, ada yang matinya lama sekali. Gelisah banget, ada sesuatu yang masih ganjel di hatinya. Ternyata itu tidak bisa membuat orang lepas dan masuk dalam kerajaan surga. Dan dia berkata, Pak, yang ditinggal banyak sekali. Dan dia lihat itu orang-orang disiksa begitu mengerikan. Dia lihat ada seorang oma tua. Gak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya ketika pengangkatan dia gak ikut. Dan tiba-tiba dipotongi jarinya satu-satu. Selama kamu tetap percaya Yesus, potongi satu-satu. Cuma satu cara untuk Anda tidak disiksa, nyangkal Tuhan.
Tapi kita mengerti ujungnya masuk neraka. Itu orang dibawakan mesin kayak blender besar. Manusia dimasukkan ke situ. Dan iblis tertawa ngakak berkata, sekarang kamu tahu. Kalau Anda baca di Alkitab tuh ya, sampai Alkitab berkata, kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak ada yang akan selamat. Tidak ada yang bisa bertahan. Mengerikan sekali. Ini baru-baru ini saudara, ada satu orang, bukan orang karismatik. Orang dari kota mana gitu, saya gak tahu. Ini bukan karismatik, sudah tua bapak ini. Itu diangkat rohnya, dicomot Tuhan. Ditunjukkan alam neraka dan ditunjukkan surga. Dia berkata gini, waduh ngeri banget. Banyak penginjil, banyak aktivis gereja itu nunggu di alam maut. Mereka gak bisa masuk Firdaus. Hati mereka gak karuan semua ternyata. Badannya aktif, ngomongnya baik, hatinya gak karu-karuan. Aneh banget. Dan dia kemudian dia lihat, di surga itu ada tahta, dan ada 12 tahta untuk para rasul, ada tahta-tahta lain. Dia ngomong begitu rupa. Saya mau beritahu saudara ya, ini serius, saya satu minggu ini, masa dalam satu minggu, ada 4 orang SMS saya, mimpi, semua mimpi tentang pengangkatan. Bingung saya. Dalam satu minggu, 4 orang cerita dari berbagai tempat yang berbeda loh. Bukan dari gereja. Dari berbagai tempat yang berbeda. Dia lihat, ada satu yang baru cerita ini. Itu lagi kebaktian, tiba-tiba diserbu orang mengerikan, teriak-teriak. Bawa parang, bawa golok. Waktu itu lagi kebaktian, ada penarinya. Ada satu penari gereja, lihat begitu, tetap dia nari. Dan tiba-tiba, ada seperti kabut kayak awan tuh, berbentuk seperti pusaran mengitari dia, terus terangkat naik, saudara. naik, sebagian ikut dibawa, sebagian besar tertinggal, teriak-teriak Tuhan, sulit saudara, tidak ada keputusan yang sekali itu berubah ternyata, sudah diputuskan yang dibawa, yang ditinggal, dan mereka yang tertinggal satu hari harus bayar dengan nyawanya. Saya bilang ada urgensi begitu besar untuk setiap kita. Mari bereskan hatimu, saudara. Engkau tidak akan pernah bisa seperti hamba yang punya talenta cuma satu. Yang berkata, aku kuburkan talenta ini karena aku punya pembenaran. Engkau Tuhan yang kejam. Engkau Tuhan yang begini. Makanya aku punya pembenaran. Mengubur akan talentaku. Tuhan berkata, kamu hamba yang malas dan kamu hamba yang jahat. Dan buat Tuhan di saat itu tidak akan pernah lagi ada excuse apapun. Semua sudah ditetapkan. Anak ini lihat pengalaman yang aneh lagi. Ketika dia dibawa ke surga 1.5 bulan itu, dia lihat pertumbuhan perkembangan rumah-rumah di surga. Dia lihat rumah seorang aktivis gereja. Tadinya bagus banget saudara, tapi makin hari makin kecil, makin keropos, makin buruk, makin kusam, akhirnya runtuh. Tuhan berkata, dia kehilangan keselamatannya, hidupnya makin mundur daripadaku, dan tidak seperti apa yang semula. Dan waktu dilihat di dunia betul, di luarnya persis masih bagus, dalamnya sudah jauh dari Tuhan. Hatinya nyimpan begitu banyak dendam, kemarahan, kesombongan, dan Tuhan tidak berkenan loh. Saudara sekalian, Simon ngalami seperti itu. Alkitab berkata dia orang yang percaya, dia orang yang dibaptis, dia ikut akan Filipus, dan dia takjub dengan pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah mulutnya menentang Yesus, never. Tapi dia tidak pernah... Ingat ya sahabat official, jika ada seorang muslim yang berbicara tentang surga atau masuk surga, pernah melihat surga atau neraka, maka mereka itu dipastikan adalah seorang pendusta. Tujuan mereka tentunya untuk mencari pamor dan sensasi agar kedudukannya terangkat di dunia dengan ajaran dustanya, walaupun ia seorang kiai maupun ustadz.
Kenapa demikian? Tentunya karena Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya surga tidak terjangkau oleh penglihatan sekalipun di dalam mimpi, kecuali utusan Allah atau para nabinya saja. Selain itu, mereka adalah para pendusta. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.